مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذا قوم دي على الله من آية الله dan kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu maghfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ikhwati fillah ma'asyar al-hadirin wal hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada maghrib yang penuh berkah ini alhamdulillah hanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa beribadah mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita laksanakan diterima hendaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikannya semangat, dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu pada malam hari ini. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majlis ilmu. Orang-orang yang berada di majlis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Orang-orang yang menuntut ilmu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam hadis juga dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi hatta yarja' barang yang barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu maka kata Rasul bahwa visibilillahi hatta yarja maka dia sedang berada di jalan Allah berjuang di jalan Allah hatta yarja sampai dia kembali kembali pulang ada hadis lain yang lebih panjang menceritakan keutamaan-keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berada di majelis ilmu di mana mereka yatsluna kitaballah wa yata fiha mereka adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah dan sering mempelajari mengkaji isi-isi dari Al-Qur'an yang merupakan ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala apa yang akan mereka dapatkan kata Rasul Nazalat alaihim Allah akan turunkan untuk mereka Sakinah ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan jiwa itu sungguh sangat mahal, sulit untuk mendapatkan ketenangan jiwa, dan itu bisa didapatkan oleh orang-orang berada di majelis ilmu, insya Allah. Kata Rasul juga, wa humur Mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, duduklah di majelis ilmu. Bahkan Rasul sendiri mengatakan itu adalah sebagai taman surga. Kata Rasul, jika kalau melewati sebuah taman surga, berhentilah di situ, ikutlah di situ. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Rasul, halakah halakah ilmu kumpulan-kumpulan orang yang di situ membicarakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasa lagi wasallat alaihi malaika. Para malaikat ikut mendoakan kebaikan untuk orang-orang berada di majelis ilmu. Wa zakarahumullahu fi man dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka-mereka yang berada di majelis ilmu di hadapan makhluk mereka di atas langit sana. Sungguh luar biasa nikmat Allah bagi kita pada maghrib ini ketika kita berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua bentuk fadilah yang ada pada hadis Nabi itu pada malam hari ini insyaAllah bisa kita dapatkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah selawat dan salam jangan pernah lupa untuk ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang memperjuangkan segala-galanya demi kemaslahatan hidup kita bersama. Allah mengutus beliau menyampaikan sebuah risalah. Yang diutus oleh Allah itu sangat mencintai kita. Beliau sangat serius dalam mencintai kita. Maka mari kita buktikan cinta kita dengan serius jujur, benar dalam mencintai Rasul dan dengan cara yang benar yang sudah diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ungkapan salawat dan salam. Salawat dan salam itu intinya adalah doa, doa doa kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya kebaikan dari salawat itu sendiri akan kembali kepada kita bersama. Kalaulah kita semua yang hadir sekarang ini tidak berselawat sama Nabi, Nabi mulia. Seandainya kita yang hadir di rumah Allah sekarang ini di majelis ilmu, tidak berselawat sama Nabi, Nabi masuk surga. Jangan dikira gara-gara selawat kita itu Nabi masuk surga, tidak. Nabi dijamin masuk surga, tetapi selawat yang kita ucapkan sesungguhnya adalah akan kembali kebaikannya kepada kepada kita yang berselawat Man salla salatan sallallahu alaihi biha asro. Barang siapa yang berselawat kepada saya satu kali saja kata Rasul, maka Allah akan balas selawatnya yang satu kali itu dengan sepuluh kali. Sungguh kebaikannya besar sekali bagi orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar. Yaumal Faumalun Walabanun Illa Man Atallaha Biqalbin Salim. Ikhwati Billah. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita melanjutkan kajian kita yang masih berbicara seputar makasid Al-Quranul Karim. Makasid tujuan-tujuan kenapa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu sudah kita sampaikan bahwa Al-Quranul Karim kita buddhin gulluh. Al-Quranul Karim itu adalah kitab agama, kitab yang menjelaskan persoalan agama, kuluh, secara keseluruhan. Tidak ada satupun persoalan agama kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Qurannya yang diperkuat nanti melalui Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau bicara agama dulu kita sudah katakan secara garis besar dibagi-bagi ada persoalan akidah, maka Quran turun untuk menjelaskan persoalan akidah. Tuntas semua masalah akidah dalam Al-Qur'anul Karim. Mana yang menjadi syirik, Quran sudah jelaskan. Mana yang bentuk-bentuk tauhid yang harus ada di hati kita, Quran juga sudah menjelaskan. Maka Quran turun untuk menjelaskan persoalan akidah. Al-Quran diturunkan ala Allah juga untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan sempurna tentang syariat. Karena ada akidah, ada syariat. Akidah itu lebih kepada as-silatu bainal abdi warabi Ada hubungan vertikal antara hamba dengan Rabbnya. Tapi kalau syariat lebih kepada as-silatu bainal abdi wa abdin akhar hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain atau kalau seandainya nanti dibagi-bagi lagi syariat itu ada ibadah, ada muamalah, maka muamalah itu persoalannya sesama manusia, ibadah lagi-lagi adalah urusan ubudiyah, ta'abudiyah yang harus kita kerjakan semata-mata hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dipandang dari sisi akidah dan syariat, maka akidah adalah persoalan iman yang ada di hati, sedangkan syariat adalah persoalan al-amal al-zahirah, amal-amal zahir, baik itu dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk muamalah. Kita sudah sampai pada bagian yang kedua ini, di mana dulu kita jelaskan bahwa di antara, di antara, mazaya syariah keistimewaan syariat yang diturunkan oleh Allah itu dulu sudah kita sampaikan annaha syariatun sahla muyassara sesungguhnya syariat ini adalah syariat yang sangat mudah dan gampang untuk dilaksanakan tidak ada yang sulit dalam agama Allah tidak ada satupun Aturan syariat yang diturunkan oleh Allah yang membuat kita menjadi susah dan sulit. Tidak. Semua adalah dengan aturan-aturan yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Karena memang Allah menginginkan kita dalam hidup ini mendapatkan kemudahan. Yuridullahu bikumu'l-yusra yuridu bikumu'l-usra Bahkan Ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan syariat Allah itu, ketika mendapatkan kesulitan itu diberikan pula hukum-hukum kemudahan, maka dikenallah istilah rukhsah. Jadi ada dalam kajian fikih rukhsah. Rukhsah itu lawan dari azimah. Azimah itu hukum asal, kalau rukhsah itu hukum keringanan. Diringankan kita dalam mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak diberikan keringanan, kita akan kesulitan. Memang, karena tidak semua orang punya keadaan yang sama. Ada orang sakit, tidak bisa kena oleh air. Apa dipaksa juga dia beruduk? Tidak dipaksa sholat, iya. Tapi ketika tidak bisa beruduk, maka boleh diganti dengan tayamum. Maka agar ketaatan kita itu tidak putus kepada Allah, diberikanlah hukum-hukum keringanan itu. Kalau kita musafir, boleh digabung sholat. Sholat siang dengan sholat siang, sholat malam dengan sholat malam. Maka maghrib kawannya isya, zuhur kawannya asar. Tidak boleh dijama antara sholat siang sama sholat malam. Maka tidak boleh dijamak antara asar dengan maghrib. Karena asar solat siang, maghrib solat malam. Bukan itu kawannya. Siang sama siang, malam sama malam. Subuh tidak ada kawannya sehingga tidak bisa dijamak ke manapun. Itu transisi dari dari malam menuju menuju siang. Dibilang malam sudah selesai malamnya. Dibilang siang masih gelap. Jadi tidak boleh dijamak kemanapun. Nah, kebolehan jamak tadi itu itu satu bentuk keringanan dalam beragama agar kita tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, ternyata kita harus tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Allah meskipun ada keringanan-keringanan dan rahmannya Allah kasih sayang Allah nampak di situ orang-orang yang mengerjakan ketentuan Allah dengan mengambil keringanan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan secara secara sempurna orang yang sholat duduk karena sakit sama pahalanya dengan orang yang sehat mengerjakan secara berdiri sama tidak dikurangi oleh Allah Orang yang mengerjakan jamak kasar ketika dia safar, maka akan sama nanti dengan orang mengerjakan di setiap waktu ketika mereka tidak tidak musafir. Karena Allah yang sudah menetapkan seperti itu. Nah, maka ada penjelasannya oleh para ulama, Salat sunnah Sholat sunnah itu boleh kita kerjakan dalam keadaan duduk meskipun kita sanggup berdiri tetapi pahalanya nisful qaib. Pahalanya adalah setengah dari orang yang yang berdiri pada sholat sunat. Tapi pada sholat wajib tidak boleh kita duduk ketika kita sanggup mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Kapan kita boleh duduk? kalau memang tidak sanggup lagi untuk untuk berdiri dan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Nah, ini semua menggambarkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan syariatun sahla muyassara. Sangat mudah, sangat gampang untuk dilaksanakan karena memang Allah tidak ingin membebani hambanya kecuali sesuai dengan batas batas kemampuannya. Baik, kita masuk pada yang kedua. Keistimewaan syariat Islam itu, yang kedua adalah dikatakan wahia syari'atun mantiqiyah. Sesungguhnya syariat Islam itu syariat yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan nalar dan rasio kita. Tidak ada ketentuan Allah, syariat Allah itu yang yang bertentangan dengan rasio. Sejalan terus. Ketika Allah melarang mabuk-mabukan, kenapa Allah larang mabuk-mabukan itu? Berarti ada yang akan ditimbulkan keburukan oleh mabuk-mabukan. Sejalan betul dengan akal kita. Bukankah manusia selalu ingin mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya? Jadi ketika Rasul menyampaikan syariat agama ini, yang disampaikan oleh Nabi itu sebenarnya masuk dalam akal mereka. Kadang-kadang dalam menyampaikan agama, ini Nabi justru tidak eh, ada saatnya Nabi tidak sebut-sebut hukum gitu. Nabi hanya menghitop akal, sehingga apa yang sudah menjadi begitu lazim mereka kerjakan tapi salah oleh agama mereka siap meninggalkannya ketika nabi sudah menyampaikan menyampaikan ketentuan Allah itu apa contohnya ada seorang pemuda yang datang menemui nabi dia bilang begini ya Rasulullah saya ingin menjadi seorang muslim yang baik ingin saya menjadi seorang muslim yang baik tapi izinkan saya satu hal ya Rasulullah dia minta izin untuk mengerjakan satu perbuatan. Padahal dia ingin menjadi muslim yang muslim yang baik. Apa itu kata Rasul? Izinkan saya untuk tetap berzina. Jadi dia ingin menjadi muslim yang baik, tapi ingin diizinkan melakukan perbuatan yang oleh agama itu sangat terlarang. Nabi memanggil seorang, "Apa dipanggilnya sini? Kamu sebentar, dipegang oleh Nabi lututnya, lalu Nabi berbicara dengan orang tadi. Dia sampaikan, 'Menurut kamu, kamu suka ndak? Kalau perbuatan itu kamu dilakukan oleh orang lain kepada ibu kamu sendiri, jadi apa yang menjadi kebiasaan dia itu? Kamu suka ndak kalau dilakukan oleh orang kepada ibu kamu?' Endak ya, Rasulullah," katanya. Tidak suka saya, saya akan marah. Kalau dilakukan kepada adik perempuan kamu, tidak juga saya suka ya Rasulullah. Pasti saya akan akan marah. Kalau dilakukan kepada bibi kamu, disebutlah oleh Nabi semua yang perempuan-perempuan dari, dari dari keluarganya. Tapi jawabannya sama, saya tidak suka. Kata Rasul, kalau begitu, kalau kamu tidak suka, orang lain juga tidak suka untuk dilakukan seperti itu. Ini yang membuat pikirannya langsung langsung bisa menerima. Ternyata apa yang dia suka lakukan terhadap orang lain, dia tidak suka kalau diperlakukan pada pada diri dia. Ketika itu juga dia katakan kalau begitu ya Rasulullah, saya akan tinggalkan. Dijabat oleh Nabi tangannya, Nabi mendoakan dia, Allahumma Allahummaufirlahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dia dan jagalah kehormatannya. Tadi dia bilang tidak bisa tuh meninggalkan, karena sudah begitu begitu sering dia kerjakan dan ingin untuk terus. Tapi ketika Nabi sampaikan, sedikit saja Nabi menghitap logika dia, nalar dia. Mau tidak pada ibu kamu, adik perempuan kamu, anak perempuan kamu? Ternyata dia tidak mau. Saat kamu tidak mau, ternyata orang lain juga punya perasaan yang punya perasaan yang sama. Ini menggambarkan bahwa syariat Allah ini mantiqiyah, sangat logis, sangat rasional, sejalan dengan fitrah dan akal akal manusia. Banyak hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakannya itu bertentangan nanti dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Contoh, tolak. Tolak itu sebuah hukum yang sudah ditetapkan oleh agama dan boleh. Dalam keyakinan An-Nasara, tidak ada tolak. Tidak boleh tolak. Sekali menikah dan selamanya harus menikah pada masa jahiliyah dulu tolak itu boleh berkali-kali bahkan bisa sampai 10 kali bahkan tidak terhitung tolak balik lagi tolak balik lagi tolak balik lagi sampai jumlah yang tidak terhitung tapi agama Allah syariat Islam membolehkan untuk melakukan tolak dan hanya boleh sampai tiga sampai tiga kali kebolehan tolak ini sepertinya Bertentangan dengan tujuan nikah, disyariatkan nikah. Masa disyariatkan lagi tolak? Bukankah tolak itu berarti memisahkan dua orang dari kebaikan? Kalau nikah menyatukan dua orang agar tetap berada pada kebaikan, sekarang boleh pula untuk dipisahkan. Ternyata, kalau seandainya dianalisa lebih jauh, sangat logis. Kebolehan tolak itu benar-benar. Sesuai dengan logika dan nalar manusia, ketika terjadi perselisihan antara suami istri, solusi pertamanya tidak tolak. Ada banyak langkah yang harus dilakukan dulu, dinasehati. Kalau seandainya dinasehati, tidak juga boleh dilakukan e, uh, hijrah. Anil Madhaja boleh pisah ranjang. Pisah ranjang dalam artian memberikan terapi kepada seorang istri, karena yang yang berbicara sekarang ini adalah perasaan. Kalau seandainya dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, tidak lagi dia mau seranjang, istri tentu akan berpikir, ada apa ini? Yang mudah-mudahan diharapkan itu bisa membuat dia menjadi menjadi berubah. Ternyata tidak juga dia berubah. Maka dalam ketentuan Islam itu boleh dipukul, tapi pahami baik-baik pukul seperti ini karena ini pintu bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Dianggap Islam itu sadis, Islam itu uh, suka kekerasan. Karena para ulama tafsir memberikan penafsiran kata darb di situ itu darban gairamu mubareh, pukulan yang tidak yang tidak menyakitkan jangan pukulan yang menyakitkan itu tidak boleh pukulan hanya sekedar memberikan pelajaran tapi tidak tidak menyakitkan kadang ada diberikan contoh pukul memukul dengan ujung jilbabnya atau memukul dengan kayu siwak apa yang akan dirasakan uh, pukulan dengan kayu siwak yang begitu kecil tapi yang diinginkan adalah perasaan yang harus berubah karena biasanya, kalau diberikan sikap seperti itu, seorang istri tentu akan berpikir, "Sudah tiga langkah ini tidak juga bisa, belum juga berubah, maka ada lagi diajarkan oleh agama, boleh ditemukan perwakilan antara dua keluarga tadi. Mungkin ada, mungkin paman si istri sama paman si suami." diminta mereka untuk memusyawarakan bagaimana keadaan dia berdua atau menasehati dia berdua yang tujuannya juga adalah agar agar bisa berubah kalau tidak juga tahapan-tahapan tadi juga sudah dilewati dan tidak mungkin lagi untuk bersatu kira-kira mana yang lebih baik tetap bersatukah atau lebih baik baginya untuk berpisah Tentu yang lebih baik adalah berpisah karena bersatu tidak lagi mewujudkan maka sidun nikah. Jadi ketika tujuan-tujuan nikah itu sudah tidak lagi bisa tercapai antara dia berdua, ya tentu saja yang lebih baik ketika itu adalah dengan dengan membolehkan untuk tolak. Membolehkan untuk berpisah antara suami istri. Disinilah logisnya tolak itu. Tidak mungkin dia dipaksa juga untuk tetap menyatu. Akan bertengkar terus nanti. Karena sudah langkah-langkahnya sudah ditempuh. Apa yang dianjurkan oleh Al-Quran sudah dilaksanakan, dinasehati nggak bisa. Bisa ranjang juga nggak bisa. Dikasih pukulan-pukulan yang mendidik juga tidak bisa. Sudah ketemu paman sama paman ayah dengan ayah juga tidak selesai. Pada saat itu, maka yang paling tepat adalah memisahkannya. Agama mengajarkan dan membolehkan untuk melakukan itu, karena itulah yang terbaik bagi dia berdua. Maka, membuat kita semakin yakin bahwa sesungguhnya di dalam semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan sesuatu yang pasti mengandung mengandung makna, mengandung makasih, mengandung tujuan-tujuan syari karena datang dari Allah Al-Hakim. Allah yang maha, yang maha bijaksana. Lalu kenapa harus tolak itu tiga kali? Tidak ada istilah tolak empat. Ini juga sesuatu yang memang sangat sejalan dengan logika dan akal kita. Kita biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari pun, Angka tiga ini sering kita pakaiin. Kalau kita ngasih, ngasih, apa namanya itu, umpamanya kita sebagai seorang guru, ada murid-murid yang bandel, umpamanya. Nah, sekali, kalau bandel lagi, dua kali, sampai tiga kali, apa yang kita lakukan, masih seperti tadi, enggak mungkin kita suruh keluar atau mungkin dijawer telinganya. Tapi satu, dua, tadi ada. Coba buat lagi, sekali. Nah, dibuat lagi sama dia. Nah. Sekali lagi, pas sudah yang ketiga. Maka tiga ini memang, angka tiga ini. Ini bisa dikatakan angka yang memberikan kepastian untuk memutuskan sesuatu. Kita juga kalau dalam perlombaan biasanya, satu, dua, tiga, mulai lari. Kok tiga? Tidak langsung satu, langsung lari. Tidak ada kan? Pasti itu. Satu, dua, tiga. Kok tiga? Ini memang sudah sesuatu yang dalam kehidupan kita, kita kita amalkan ini. Kita laksanakan. Maka ketika ketika diberikan batas tolak tiga kali itu, tiga itulah batas maksimal untuk memastikan mereka bisa bersatu lagi atau tidak terjadi tolak pertama dia dipisahkan tapi masih ada kemungkinan dia untuk untuk bersatu lagi maka boleh boleh rujuk boleh kembali siapa tahu dua-duanya menyesal dua-duanya istri menyesali perbuatannya suami juga menyesali terburu-buru dia dalam menceraikan akhirnya disatukan lagi Ternyata ketika bersatu untuk yang kedua terjadi lagi masalah itu boleh pisah lagi tapi masih diberikan kesempatan untuk untuk memperbaiki diri maka tolak dua sudah bo masih boleh untuk rujuk rujuk kembali selagi belum habis masa iddah. kalau sudah kalau belum habis masa iddah, boleh dia rujuk langsung tanpa ada akad-akad apapun. Tapi kalau sudah habis masa indahnya, maka dia harus diakatkan kembali, diakatkan kembali itu. Kalau habis masa indah dan dia ingin rujuk. Ternyata sebelum habis masa rujuk, ingin dan menyadari kembali untuk menyatu. Silakan bersatu. Siapa tahu yang ketiga ini bisa bisa keadaan menjadi lebih baik. Tapi ternyata pertemuan dia untuk yang ketiga ini tetap saja tidak bisa menyatu maka inilah batasnya maka tiga kali itu merupakan batas maksimal untuk mengambil sebuah keputusan maka dia dipisahkan dan dia tidak boleh rujuk lagi kepada kepada istrinya itu kecuali kalau seandainya istrinya itu mantan istrinya nikah dengan laki-laki yang lain, lalu laki-laki yang lain itu menceraikannya, maka ketika habis masa idah dari cerai suami yang kedua, barulah suami pertama boleh untuk boleh untuk kembali menikahinya dan prosesnya sama seperti awal kembali. Ada akadnya, ada maharnya. Kalau mau dipestakan lagi ya pestakan saja. Walaupun kadang-kadang jarang orang yang mempestakan kembali, tetapi eh, yang penting adalah akad dan dengan menyebut menyebut mahar. Nah, maka contoh syariat tolak ini salah satu dari kepastian bahwa syariat Islam ini memang adalah syariah mantiqiyah, syariat Allah yang benar-benar logis, yang benar-benar sesuai dengan nalar dan nalar dan pikiran-pikiran manusia. Kalau kita ambil banyak contoh tentu saja e, akan memerlukan waktu nanti karena rasionalitas syariat agama ini bisa kita lihat nanti dalam muamalah atau dalam ibadah. Kalau dianggaplah umpamanya puasa Ramadan. Itu kira-kira masuk akal enggak tuh? Ketika kita dilarang untuk makan dan tidak boleh tidak boleh minum Padahal kata dokter Jangan kurang minum dalam sehari Jangan kurang dari dua, 2 liter Sekarang di, dilarang kita minum Dilarang makan Se, Sepintas kalau itu saja yang kita nilai Seolah-olah ini tidak Ini tidak logis, nih masa tidak boleh minum Dokter bilang harus minum Tapi pelajarilah baik-baik Suruh dokter tuh mempelajari apa yang akan didapatkan oleh orang-orang berpuasa itu. Persoalan dikatakan, "Oh, itu sesuatu yang di luar kemampuan. Itu tidak mungkin karena semua orang mampu mengerjakannya. Jangankan untuk apa namanya, untuk mengerjakan sebulan penuh, ada di antara sahabat dulu yang datang kepada Nabi meminta agar dia dibolehkan puasa terus." Ternyata Nabi tidak membolehkan. Islam kan hanya mengharuskan puasa Ramadan yang setiap hari itu kan hanya sebulan penuh. Ada di antara sahabat yang ingin mengerjakan puasa itu setiap hari. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Kalaulah diwajibkan kepada kita setiap hari, itu baru bisa kita katakan sebuah syariat yang yang memberatkan. Tapi ternyata cuma dalam hitungan hari. Hanya beberapa hari saja. Di antara sahabat ketika dia minta jangan kata Rasul, kamu kalau mau juga kerjakan seperti eh, apa namanya, kamu kerjakan tiga kali dalam sebulan, setiap bulan kerjakan tiga tiga kali saja. Kata sahabat itu, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Ah, kalau kalau masih sanggup lebih dari itu, kerjakan Senin Kamis. Berarti sebulan sudah delapan, sudah delapan kali. Kalau tadi cuma tiga kali, masih sanggup dia. Delapan kali masih sanggup juga. Dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Ah, kalau kamu masih sanggup lebih dari itu, maka kerjakanlah seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Karena itu adalah khairus siam. Itu adalah puasa yang terbaik. Kalau sudah seperti puasa Nabi Daud berarti 15 hari dalam dalam sebulan. Dia bilang lagi ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu ya Rasul. Kata Rasul, enggak. Meskipun kamu sanggup lebih dari itu, tapi jangan lakukan. Maka Nabi memilih sesuatu agar tidak memberatkan umatnya. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang yang memberatkan itu. Nah oleh karena itu ikhwati villah, semua bentuk ketentuan Allah, syariat Allah maka merupakan sesuatu yang sangat logis, sangat sesuai dengan nalar dan sejalan dengan pikiran dan fitrah manusia. Baik, ikhwati villah, ketika diharamkan oleh Allah seperti yang kita katakan tadi uh, tahrimu zina, tahrimu riba, Diharamkannya zina, diharamkan riba. Itu semua ternyata para ahli ekonomi hari ini sebenarnya karena enggan saja untuk mengakui sistem Islam itu. Padahal, sistem riba yang diterapkan oleh berbagai bank-bank itu sudah terbukti mereka mengalami kegagalan dan krisis buktinya kemarin yang di Indonesia itu ketika bank-bank mengalami krisis ada di antara bank yang tidak mengalami seperti itu artinya kurang e, pengaruhnya terhadap dia karena dia menerapkan sistem Islam seperti yang ada pada bank pada bank e, muamalah umpamanya e, walaupun mungkin masih perlu usaha lebih maksimal dalam memurnikan konsep syariat yang ada pada pada bank-bank yang yang ada maka rata-rata bank-bank yang konvensional mengambil ada nanti e, divisi syariahnya. Karena mereka sudah mulai mengakui bahwa konsep syariah paling tepat untuk diterapkan pada pada perbankan itu. Nah, oleh karena itu, ini juga merupakan gambaran bagi bagi e, kita semua bahwa apa yang diatur dalam syariat Allah merupakan sesuatu yang sangat sejalan dengan pikiran manusia, tidak ada satupun yang bertentangan dengan pikiran manusia. Baik, ikhwati fillah. Inilah dulu yang menyebabkan syariat itu banyak diterima oleh oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ketika kita sudah membicarakan Al-Qur'an mengatur persoalan akidah, Al-Qur'an juga mengatur persoalan syariat. Dan yang ketiga adalah Al-Quran juga mengatur persoalan akhlak. Al-Quran mengatur persoalan akhlak. Kalau kita mau mendapatkan gambaran akhlak yang sesungguhnya, maka tiada lain kita harus kembalikan kepada Al-Quranul Kerim. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasul singkat saja ketika itu jawaban Aisyah apa kata Aisyah, "Karena hulukuhul Quran adalah akhlak rasul." Itu Al-Qur'an. Al Ini jawaban yang sangat singkat untuk sebuah pertanyaan: seperti apa akhlak Nabi? Ternyata jawabannya, "Karena hulukuhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an." Kita, kalau mau bicara akhlak, itu nanti akan bisa kita lihat dari dua sisi. Ada al-akhlak, al-rabbaniyah, akhlak-akhlak yang berhubungan nanti dengan Allah. Akhlak, al Seperti apa itu? Uh, ikhlas, tawakal kita kepada Allah, al-raja, wal -khawf. Raja itu kita harus punya harapan. Dari apa yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah, Kebaikan, al-khawf itu ada rasa takut kita, kita beribadah didasari oleh al-khawfu war-raja, itu penting. Kenapa itu penting? Itu menambah semangat kita untuk beribadah. Ketika Allah menjadikan, uh, menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa umpamanya, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan yang dalam hal ini adalah surga. Tetapi nanti bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan mendapatkan nerakanya. Maka kalau kita beribadah, ada harapan-harapan itu di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada al-khawf. Al-khauf Al itu rasa takut kita kepada ancaman dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bertentangan dengan dengan keikhlasan itu. Karena ada orang-orang sebagian dari kelompok orang-orang sufi yang menganggap itu sebagai bentuk ketidakikhlasan. Selagi kita ber, selagi kita beramal mengharapkan surga, berarti seolah-olah itu tidak tidak ikhlas. Karena masih ada harapan-harapan yang kita perlukan dari ibadah kita. Yang benar itu pada saat kita beribadah mesti ada al wal raja. Kita taat kepada Allah karena takut kepada nerakanya Allah itu dan berharap untuk mendapatkan surganya Allah. Meskipun, meskipun, sorga Allah itu tidak semata-mata didapat dengan amal kita, tapi didapat dengan ridhonya Allah dan ketika Allah sudah meridhoi kita maka Allah akan memberikan memberikan uh, surga itu. Nabi pun di hadapan sahabat bilang seperti itu. Sesungguhnya amal kita ini tidaklah semata-mata itu yang akan membuat masuk surga. Ada sahabat yang bilang bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Hatta anak kata Rasul. Meskipun saya karena tidak ada surga, amal kita yang yang bisa diukur kualitasnya untuk mendapatkan surga Allah. Surga Allah tingkat apa yang akan didapat dengan sholat yang entah husu entah tidak. Surga tingkat berapa yang akan didapat ketika kita berpuasa, lalu banyak ribahnya saat berpuasa. Tidak ada mungkin tingkat surga Kalau benar-benar itulah yang diharapkan mendapatkan surga Tidak bisa Tidak cukup Kadang kurang ikhlas Kadang asal-asalan Kadang tidak sempurna Buru-buru Macam-macam Kadang terlambat Subuh sudah mau terbit matahari Zuhur sudah mau masuk asar Surga apa yang akan didapat? Tetapi dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia Allah itulah yang kalau Allah berikan kepada kita, maka itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan surga. Jadi akhlak rabbani ya, ini akhlak yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah itu bentuk akhlak kita kepada Allah berdoa kita hanya kepada Allah itu bentuk akhlak kita kepada Allah jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala baik, itu yang pertama yang kedua nanti kita sampaikan setelah uh, menjawab kumandang azan majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alaihi musakinah wa ghasyat humur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dhakarahumullahu tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketentraman dan kenyamanan wa ghasyat dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini. Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi. Qumumangfuran lakum. Silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu <muruhu> wa taala man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi al-shallatu bersabda, "Man dakhala masjidana hadha Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyataallaama khairan untuk belajar atau mempelajari kebaikan au yu'allimuhu atau dia mengajarkan kebaikan kal mujahidi fi sabilillah adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang memberikan keberkahan yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi sudah kita katakan bahwa akhlak itu nanti bisa kita lihat dari dua sisi. Ada akhlak rabbaniyah Akhlak yang berhubungan antara kita dengan Allah, seperti yang tadi itu syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah? Kita berdoa hanya kepada Allah. Kalau sudah kita berikan doa kita kepada selain Allah, berarti kita sudah tidak berakhlak lagi kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, akhlak insaniah. Akhlak yang hubungannya dengan sesama manusia. Ada etika etika dalam kehidupan yang kita harus harus jaga. Seperti apa itu asiduku wal amanah. Jujur dan amanah. Asiduku itu uh, bisa juga artinya jujur. Amanah itu uh, bisa juga jujur di, diartikan. Tetapi asidku itu lebih kepada perkataan. Kalau amanah itu lebih kepada perbuatan. Jadi asidku itu kejujuran kita dalam berucap. Lawannya nanti bohong. Kalau dia sudah tidak jujur lagi berarti dia bohong. Tapi amanah itu jujur dalam bertindak, dalam berbuat. Lawannya adalah khianat. Kalau dia sudah tidak amanah lagi, berarti dia adalah berkhianat. Maka asli itu kuhubungannya dengan lisan kita, dengan perkataan kita. Jangan berbohong, ucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan al-amanah itu lebih kepada kepada tindakan. Ada titipan yang harus disampaikan, sampaikan sesuai dengan yang dititipkan. Berarti itu tindakan-tindakan yang antara kita sesama sesama manusia. Nanti ada seperti as Bagaimana uh, diajarkan kita sesama manusia untuk saling berbagi, saling memberi, dermawan, al-haya' wal malu dan menjaga harga diri. Ini semua adalah bentuk dari akhlak insania. Uh, as sabru wal 'adlu wal ihsan, kita selalu menunjukkan kesabaran kita, harus memberikan keadilan dalam bersikap, kemudian juga al-ihsan, al-ihsan bertindak baik. Ihsan ini luar biasa konsepnya dalam agama kita. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan saja, kita harus harus ihsan. Kan hadis yang bilang seperti itu. Inna katabal fi kulli Allah itu mewajibkan untuk berbuat ihsan pada setiap sesuatu harus ada itu. Bahkan sampai pada saat kita menyembelih. Apabila kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih. Bagaimana ihsan dalam menyembelih itu? Tajamkan pisaunya. Buat hewan itu senyaman mungkin pada saat di pada saat dia disembelih. Nah, ini perlu dipahami baik-baik ini, karena kalau sudah mulai hari raya kurban, tak sedikit tindakan-tindakan yang menyakiti hewan yang yang dilakukan. Ada terjadi pada sebagian tempat, umpamanya ada 10 ekor hewan yang mau disembelih, diikat dulu ke sepuluhnya, baru disembelih satu-satu. Coba bayangkan, karena bagi mereka mengikat itu yang paling sulit. Jadi diikat dulu, selesai ikat satu, ikat dua, ikat tiga. Sampai selesai diikat semua, baru disembelih satu-satu. Yang disembelih yang ke sepuluh, berapa tersiksanya itu? Iya kan? Nah, maka, fa'ah sinu zibaha. Ihsanlah dalam menyembelih. Ini luar biasa syariat Islamnya. Menyembelih saja begitu, begitu diajarkan ihsan. Jadi, akhlak yang diajarkan oleh agama kita sesungguhnya tidaklah hanya bagaimana berakhlak kepada sesama manusia tetapi ber, bagaimana kita berakhlak kepada semua semua makhluk. Ada hewan, ada lingkungan, itu akhlak. Nabi melarang untuk jangan pipis pada tanah-tanah yang di situ ada lubang umpamanya. Jangan pipis di situ. Kenapa jangan pipis? Siapa tahu di situ ada makhluk lain yang yang tinggal apa contoh makhluk lain semut umpamanya kan semut kadang di lubang-lubang itu tinggalnya ketika ada yang kodok hajat di situ tersakitilah semut tadi itu maka wajarlah syariat agama ini merupakan syariat yang dikatakan rahmatan lil lil alamin menjadi rahmat bagi sekalian sekalian alam nah jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur akhlak dan akhlak itu mencakup baik pada akhlak rabbania hubungan sikap-sikap kita kepada Allah ataupun akhlak insania hubungan kita dalam bermuamalah sesama sesama manusia dalam dalam kehidupan. Kedua bentuk akhlak ini akarnya adalah akidah yang benar. Kebenaran kita dalam berakhlak ini adalah didasari oleh akidah yang akidah yang benar. Tidak mungkin kita bisa menjaga akhlak kita kalau seandainya akidah kita akidah kita kepada Allah tidak benar, keyakinan kita kepada Allah itu tidak kuat. Tidak mungkin. Maka uh, bisa dikatakan. Akidah yang benar itu, akidah yang benar itu akan berpengaruh nanti kepada pola pikir. Akidah yang benar berpengaruh kepada pola pikir kita. Apa yang ada di otak dan pikiran kita itu dipengaruhi oleh akidah. Dan pola pikir yang benar itu akan akan berpengaruh nanti kepada sikap dan tindakan keseharian kita. Ketika ada tindakan yang salah, akhlak yang tidak benar, maka dipastikan penyebabnya adalah akidah yang sudah mulai yang sudah mulai salah dan sudah mulai menyimpang. Nah, itulah sebabnya yang pertama kali yang harus dibenarkan itu adalah persoalan akidah sebelum masuk persoalan persoalan yang yang lain. Rasul turun membawa syariat, yang pertama sekali yang dibenarkan adalah masalah akidah. Apa itu masalah akidah? Mendudukkan siapa manusia dan siapa itu Allah. Manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai sebagai khalik. Ini yang didudukkan dulu oleh Al-Quran. Maka diberikanlah oleh Al-Quranul Karim pengenalan-pengenalannya terhadap agar kita paham dengan siapa itu Allah, siapa Rabb kita, itulah yang dikenal dengan istilah ma'rifatul ma'rifatullah sebagai tugas pertama bagi seorang hamba dalam memperbaiki akidah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau salah pengenalan kita terhadap Allah, maka akan berpengaruh nanti pada sikap dan tindakan kita. Kalau kita lihat ayat yang pertama turun itu sesungguhnya adalah persoalan akidah. Ayat yang pertama turun itu masalah akidah. Ingin didudukkan dulu siapa manusia dan siapa itu Allah? manusia adalah makhluk dan Allah adalah Allah adalah khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq berarti ayat itu memastikan Allah lah yang khaliq. Allah lah yang menciptakan kita dan kita insan adalah makhluk. Allah memiliki semua sifat kelebihan dan manusia sebagai makhluk memiliki berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Kalau itu yang sudah dipahami maka jangan coba-coba lagi, mendurhakai Allah karena Dia kuat, kita lemah, Dia kaya, kita miskin. Kita yang diciptakannya, Dia yang menciptakan kita. ya? Nah, jadi ini uh, tiga poin penting ketika Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab budin, kitab agama secara keseluruhan, karena Al-Quran Al karim itu diturunkan untuk menjelaskan agama dari berbagai sisi baik masalah akidahnya maupun dalam persoalan syariatnya dan juga diikutkan dengan penjelasan-penjelasan terkait dengan akhlak, akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak sesama manusia dalam kehidupan keseharian kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. E, Mudah-mudahan dapat dipahami Seandainya ada pertanyaan mungkin satu saja kalau seandainya ada silakan. Sebelum kita mengerjakan salat. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada sampai di sini pertemuan kita sekali lagi mudah-mudahan majelis kita menjadi ibadah bagi kita bersama yang dicatat oleh malaikat Allah yang bisa memperberat timbangannya timbangan amalan kebaikan kita yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita menerima catatannya dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.